kembali bersama dengan Ray dan juga Hanif KLTV. Temankan oleh Alif Aziz. Hari ini kita ada something yang kita ingin kongsi dengan anda, iaitu permainan cubaan lukis. Oh, nak kena buat tadi. Cuba. Okey. Kita akan kekalkan benda tu net. Cuba lukis. Turu. Hari ini tema dia adalah lukisan haiwan mengenai seseorang. Okey. Yang melambangkan seseorang ah. Okay. So kita bertiga tak nak lukis pasal diri sendiri. Okey. Kan kita lukis benda yang cool je. Betul. Jadi kita ada bertiga. Tak thrill. So aku cadangkan biar Alif lukis Ray. Okey. Aku lukis Alif. Ray lukis Lisa lah. Yang kat kamera tu. Oh my god, so sweet. So tak ada orang lukis aku. Mana boleh ni tu bro. Aku rasa tak setuju lah. Aku cadangkan kau, aku tak setuju rap. Aku rasa aku bangkang cadangkan kau. Marah. Okey macam ni. Kau lukis Alif. Alif lukis aku, aku lukis kau. Dah settle. Satu minit untuk melukis. 3, 2, 1. Cuba lukis. Tempat ni keras, babe. Aku dengar bunyi-bunyi tu. Nampak tu, ha? Relax je, ha? Apa buat? Aku ni dah macam haiwan kena sumpah. Kau buat Ray, kau lukis Ray, Alif? Ah, yes. Okey. Ray lukis aku. So, kita ada dalam 20 saat je lagi. Cik, betul-betul aku dah siap kan? Sign nama lah bawah, bro. Come on lah. Okey, dah. Jom. Dah habis. Kau tunggu kau je, Jom. Okey. So, dengan kiraan tiga lah. Kita buka satu ke apa? Sama-sama. Okey, ingat eh. Saya lukis Alif Aziz. Alif Aziz lukis Ray. Ray lukis saya. Alright. Okey. Satu, dua, tiga. Ini abal. Jadi apa? Asal kau lukis Alif ni? Tak, sebab every time aku nampak dia tinggi, bai. So aku selalu lukis jiraf. Betul. Dia tinggi. Taller than the average Malaysian lah. Betul. Kan? So aku lukis jiraf. Tapi nak tentukan yang jiraf ni adalah bro, Alif. Bro, jiraf kan bro. Dia tahu aku buat jiraf ni dia leher tinggi ya bro. Ini badan panjang, leher pendek. Okey. Yang ni... Oh, ni kacokan. Oh, sorry. Ni bukan jiraf. Ni dinosaur. Okay. Biarlah aku nak lukis jiraf aku macam ni. Tapi nak tunjuk, jiraf ni adalah Alif Aziz. Dia nyanyi lagu jiraf. Oh, lagu jiraf. Lagu cuba. Cuba. Oh, okay. Ni sebenarnya logo yang tu. Yang music itu ni. Itu nama dia Semi Brave. Bukan, itu Treble Clef apa? Treble Clef lah. Kau jangan belagak musician lah, Rik. Okay, ni. So, inilah. Oh, Bukan. Okey, sabar. Dia nak terangkan dulu. Gajah ni, okay. Dalam animal kingdom ni kan, memang orang nampak dia besar semua. Betul. Sebenarnya gajah ni, dia orang adalah orang panggil gentle giant. Gentle giant. Yes. Dia orang gentle, kau tak kacau dia orang. Dia tak kacau kita. Dan aku punya gajah ni ada senyum. Maksudnya dia friendly. Oh, aku ingat dia punya tu. Gading. Bukan, senyum dia. Aku terus gigi lah, senyum dia. Oh, senyum eh. Okey. Okey, jadi maksudnya... Friendly lah, gentle giant. Okay. Sekarang ni apa benda ni, bai? Ni apa benda, bro? Aku try wild guess, eh? Wild guess, okay. Unta. Okay, betul. Okay, yang ni sebenarnya unta. Ni tempat duduk dia. Kan, orang selalu naikkan tempat duduk sini. Yang aku bintik-bintik ni, ini adalah padang pasir. Aneh kalau kau perasan dia jalan, dia akan bongkok. Ada. Kamera tinggi sikit. Mana ada? Nek, hilang kepala, Nek. Nampak bongkok tu je. Saya cuba. Sekian saja. Dan kita akan taruh dekat wall frame kita. Kita ada wall frame kat belakang nanti. Bila dah banyak, kita akan tunjuk kat anda.